Beralih ke Amerika Syarikat, pembunuhan Ismail Haniyeh tidak membantu untuk menamatkan peperangan di Palestin. Itu yang diakui sendiri oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ketika ditanya adakah pembunuhan pemimpin tertinggi Hamas itu akan merosakkan peluang untuk perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. I'm very concerned about it. I had a very direct meeting with the Prime Minister today, and very direct. We have the basis for a ceasefire. He should move on it, and they should move on it now. Does the chance for a ceasefire ruined after the assassination of Haniyeh? It's not helped. Hamas dan pengawal revolusi Iran mengesahkan kematian Ismail yang dipercayai akibat letupan bom di tempat penginapannya di Tehran. Iran berkata pembunuhan tersebut berlaku beberapa jam selepas pemimpin berusia 62 tahun itu menghadiri majlis pengangkat sumpah jawatan Presiden Iran yang baru. Pembunuhan itu dibimbangi menimbulkan ancaman satu lagi gelombang keganasan yang lebih luas di Asia Barat.